Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segera Rabu Pamiarso Selamat datang kembali di resep Ulin Nama Di video resep kali ini saya akan membuat Ubi cheese bread yang versi ekonomis Cara buatnya mudah dan bahan-bahannya juga gampang banget ditemui Dan yang paling penting jajanan ini disukai anak-anak Karena rasanya enak, manisnya pas, lembut dari ubinya dan juga full keju tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, kupas terlebih dahulu ubi ungu sampai benar-benar bersih, kemudian dicuci serta dipotong kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya, langsung dikukus sampai benar-benar empuk, ya, supaya mudah saat dihancurkan nanti. Setelah ubi ungunya dingin, masukkan ke dalam food chopper, kemudian dihancurkan sampai benar-benar halus. Selain dicoper, kalian bisa melumatkannya atau menghancurkannya menggunakan garpu, ya, atau bisa juga menggunakan food maker. Yang penting, ubinya dihancurkan sampai benar-benar halus, ya. Dan setelah dihancurkan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Untuk ubi ungu yang dihaluskan ini nantinya bakalan digunakan sebagai isian, ya. Jadi, kalian bisa menggunakan semuanya, ataupun bisa juga menggunakan setengahnya. Dan bahan-bahan yang digunakan seperti tepung terigu, ubi ungu halus, susu kental manis, susu UHT, sedikit garam, margarin, atau minyak goreng, gula pasir, dan juga keju mozzarella. Langkah pertama, tuang ke dalam wadah besar 100 gram tepung terigu. Kalian bisa menggunakan tepung terigu protein tinggi ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir dan 10 gram margarin leleh. Kemudian sambil diaduk tambahkan sekitar 4 sendok makan susu UHT, tambahkan sedikit demi sedikit ya sambil terus diaduk seperti ini. Langkah selanjutnya bisa diuleni menggunakan tangan supaya lebih cepat pembuatannya dan juga supaya semua bahan-bahannya lebih cepat menyatu. Uleni sampai setengah kalis atau sampai semua bahan-bahannya menyatu ya. Kemudian istirahatkan adonan selama 30 menit, bisa disimpan di chiller kulkas ataupun di suhu ruang. Sembari menunggu adonan diistirahatkan, kita buat isiannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan sekitar 100-150 gram ubi yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan satu saset susu kental manis dan 4 sendok makan susu UHT. Kemudian diaduk sampai semua bahan-bahannya tercampur rata ya. Jika dirasa adonan ubinya kekentalan, bisa ditambahkan dengan susu UHT sampai tekstur yang diinginkan. Dan untuk teksturnya tidak terlalu kental maupun tidak terlalu cair. Tingkat kekentalannya seperti ini ya, seperti yang ada di video. Langkah selanjutnya, mari kita persiapkan keju mozzarella. Kalian bisa menggunakan merek yang lebih mahal ya, supaya nanti hasilnya bisa molor dan enak banget. Menurut saya, ubi cheese bread yang kejunya molor itu kuncinya ada di bagian kejunya ya. Gunakan keju yang bagus atau keju yang mahal dan juga penggunaannya lebih banyak. Supaya lebih molor dan lebih enak banget, sebenarnya tanpa keju molor pun rasanya sudah enak banget. Yang penting, penggunaan kejunya banyak dan juga rasa manisnya pas, tidak berlebihan. Langkah selanjutnya, mari kita buat kulitnya terlebih dahulu. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Kalian bisa juga memipihkannya menggunakan telapak tangan saja, ya. Namun, jika hasilnya pengennya lebih tipis, kalian bisa gunakan rolling pin atau botol bekas kaca. Pipihkan sampai tingkat ketipisannya sesuai yang diinginkan. Kalau saya, ingin yang lebih tipis supaya lebih crispy dan juga lebih enak banget. Untuk adonannya sendiri sedikit lebih berat ya, namun masih bisa dipipihkan dengan mudah dan baik. Langkah selanjutnya masukkan isiannya, ubi yang sudah dihaluskan tadi. Untuk isiannya sendiri bisa kalian variasikan sesuai selera kalian masing-masing. Bisa dimasukkan potongan keju terlebih dahulu, ubi halus, kemudian ditambah lagi dengan keju. Selanjutnya, jika semua isian sudah dimasukkan, kemudian tutup menggunakan kulitnya tadi. Cubit-cubit bagian ujungnya, kemudian sambil direkatkan seperti ini ya. Setelah membentuk lingkaran seperti ini, bisa dipipihkan bagian atasnya sambil sedikit dibentuk supaya hasilnya bisa bulat dan bagus. Ubi cheese bread ini paling enak banget dikonsumsi saat sedang panas atau hangat hangat kuku ya, karena kulitnya masih crispy, isiannya lembut, dan kejunya bisa molor ataupun masih lumer banget. Langkah selanjutnya setelah adonan dibentuk dengan baik, kemudian olesi frypan atau wajan anti lengket menggunakan margarin ataupun sedikit minyak goreng. Namun, yang lebih enak, kalian bisa olesi menggunakan margarin, ya. Selanjutnya, masukkan adonan yang sudah dibuat tadi ke dalam frypan ataupun wajan anti lengket, kemudian masak menggunakan api kompor ukuran paling kecil sampai semua permukaan adonannya kecoklatan seperti ini. Untuk membuat kulit adonan kalian bisa cetak menggunakan piring plastik atau piring seng seperti ini ya. Kemudian untuk keju mozzarellanya kalian bisa potong kecil-kecil atau bisa diparut seperti ini. Perbedaan ubi cheese bread versi ekonomis dengan versi premium terletak pada kejunya ya. Jadi jika kalian ingin kejunya molor gunakan keju yang banyak dan juga keju mozzarella yang mahal. Selebihnya selain dari kejunya itu rasanya sudah enak banget, crispy bagian Kulitnya isiannya lembut dari ubi kukus, manisnya pas, dan juga creamy dari kejunya yang berlimpah. Untuk adonan yang kedua dan yang ketiga ini, saya masukkan potongan keju terlebih dahulu, kemudian ditambahkan ubi yang sudah dihaluskan, lalu ditambahkan lagi dengan keju supaya makin creamy dan enak banget. Jadi, rasa krimnya itu didapatkan dari keju, ya. Poin pentingnya ada di potongan keju. Semakin banyak isian kejunya, maka semakin enak banget. Karena menggunakan isian keju yang lumer dan molor, jajanan satu ini enak banget dinikmati saat masih dalam keadaan panas ataupun hangat-hangat kuku. Jika nanti kue ini sudah dalam keadaan dingin, bisa kalian panaskan di microwave ataupun di air fryer. Bisa dipanaskan menggunakan air fryer dengan menu kentang, suhu 180 derajat selama 7 menit. Jajanan satu ini bocil friendly ya, anak-anak pasti suka banget, apalagi jika anak-anak kalian pecinta keju. Dijamin langsung ludes dalam hitungan menit saja. Supaya makin bocil friendly, untuk racikannya tadi, gula dan susu kental manisnya bisa diganti dengan madu ya. Di saat memanggang adonan ini, usahakan menggunakan api kompor ukuran paling kecil dan jangan ditinggal kemana-mana, supaya tidak gosong ya. Tanda adonan ini sudah matang. Jika permukaannya sudah kecoklatan seperti ini, dan sekarang mari kita belah bagian dalamnya. Rasanya enak banget, manisnya pas, dan isiannya lumer dan juga lembut banget. Selain lembut dan lumer dari kejunya, isian kue ini creamy banget dan juga bagian kulitnya bisa crispy banget jadi di saat memipihkan adonan kulitnya tadi harus benar-benar sampai tipis ya supaya hasilnya bisa crispy dan enak banget Selain itu, warnanya juga cantik. Warna creamy di luar, kemudian dipadukan dengan warna ungu bagian isiannya. Jajanan ini bisa banget dibuat ide jualan ya. Jika untuk ide jualan, kalian bisa memanggangnya sampai kondisi setengah matang saja. Kemudian, nanti jika ada pembeli, bisa dipanggang lagi sampai matang, dan hasil kuenya masih dalam keadaan panas atau hangat-hangat kuku. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.